Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarudin. Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai aplikasi permodalan berbasis Android Modalku. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian yang diampu oleh Bapak Anwar Nain. Sebelum menonton video saya lebih lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gimana ini? Mau buka usaha tapi nggak ada modal. Gimana caranya cari modal ini? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mas. Wah, kenapa ini, Pak? Kok kayak bingung gini? Gini, Mas. Saya mau membuka usaha tapi tidak mempunyai modal, Mas. Gimana itu? Oh, jadi mau buka usaha tapi nggak punya modal. Wah, kebetulan sekali nih, Pak. Saya ada aplikasi yang cocok buat Bapak. Aplikasi apa, Mas? Nah, ini dia, Pak. Aplikasi yang cocok buat kebutuhan Bapak. Modalku. Modalku itu aplikasi berbasis Android yang membantu untuk permodalan petani. Jadi, di sini Bapak itu bisa meminjam modal minimal 2 juta rupiah sampai 2 miliar. Nah, di sini juga ini syaratnya gampang banget, Pak. Nggak butuh yang ribet-ribet lah. Cuma butuh KTP sama nomor telepon. Nanti Bapak itu download aplikasi Modalku di Play Store. Setelah itu Bapak buat akun, setelah itu registrasi. Wah, mantap, 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 mantap. Aplikasi itu bisa dicoba, Pak. Ya, mantap kan? Aplikasi Modalku, aplikasi permodalan berbasis Android yang mudah digunakan dan ramah untuk petani. We are